Misha Ahmad adik Raffi Ahmad, membongkar urusan ranjang bersama sang suami, Andika Rosadi selama 13 tahun menikah. Misha Ahmad menikah dengan Andika Rosadi pada tanggal 31 Januari tahun 2009. Misha Ahmad kala itu melangkahi abangnya, Raffi Ahmad demi menikah dengan Andika Rosadi. Dari pernikahan tersebut, Misha Ahmad telah dikaruniai 3 anak bernama. Misha Ahmad menyebut dirinya dan sang suami Andika Rosadi masih romantis dan harmonis. Andika Rosadi menyebut Misha tak pernah malu untuk menggoda dirinya. "Dia suka ngegodain aku, kalau aku lagi serius lagi nonton atau apa," ucap Andika. "Dia tiba-tiba ke kamar mandi, aku kan gak sadar karena pakai earphone, terus ganti baju, terus dia keluar udah gitu deh, tiba-tiba ganas," lanjutnya. Misha menyebut dirinya dan sang suami selalu memiliki cara untuk memperbaiki hubungan mereka. Salah satunya adalah berhubungan intim setelah bertengkar. Andika Rosadi pun menjelaskan, dirinya dan Misha bisa melakukan hubungan di saat mereka sedang bertengkar. Tetapi setelah aktivitas itu selesai, mereka akan kembali diam-diaman dan rasa kesal masih ada. Hanya saja, emosinya akan lebih meredah.